selama terabasan atau adventure di jalur basah dan berlumpur sangat seru lah pastinya. Ini skill juga bagaimana kita mengendalikan motor di trek basah dan berlumpur itu, kita harus tenang lah. Karena kalau kita terlalu ambisius itu kita bisa semakin terjebak. Jadi kita harus bermain santai, apalagi teamwork itu dibutuhkan. Kalau kita sekali start, rider lain bisa saling membantu. Misalnya dengan menarik rider yang sedang menyangkut di kubangan dan kita bisa saling support. Di terapasan dan adventure itu berbeda dengan balap. Kita nggak bisa egois dan kita harus butuh teamwork karena kita melakukan perjalanan yang cukup panjang. Jadi kita nggak mungkin jalan sendirian selama perjalanan tanpa kawan-kawan kita sebelumnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan selama terabasan, karena seru banget lah. Belum tentu yang biasanya kenceng di balap, di adventure, di terabasan, di trek berlumpur itu jago, karena kan beda karakter lintasannya kan. Di sirkuit itu kita bisa tebak lah segmen keberapa, indikator keberapa, setelah jumping mana itu bisa ketebak. Tapi kalau di terabasan itu kita nggak bisa tebak apa yang ada di depan kita dan kondisi lumpur di depan seperti apa. Itu yang membuat kita lebih konsentrasi dan keseruannya di sana selama terabasan. Kira-kira buat kalian semua selama adventure dan terabasan, punya pengalaman menarik apa di trek berlumpur atau di trek hujan basah? Kalian bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. 76 Rider, nyali aja, gak cukup.